Bertemu kembali di Nadi Arena. Kita mulakan segmen ini dengan Liga Bola Keranjang ASEAN ABL. Kemenangan Westport KL Dragons ke atas Satria Muda Britama semalam menyaksikan mereka di landasan terbaik untuk menempah tiket ke playoff. Syazad Sani dengan review prestasi Dragons setakat ini. Kemenangan ke atas Satria Muda semalam adalah yang keempat buat Dragons selepas 8 perlawanan Liga. Empat kemenangan ketika ini cukup baik buat Dragons ketika sangat Liga sudah menghampiri fasa kedua. Untuk ke playoff, sesebuah pasukan perlukan sekurang-kurangnya 8 kemenangan. Ya, objektif bukan mustahil ketika Dragons pernah merekodkan 7 kemenangan untuk ke playoff musim lalu. Namun tugasan getir menanti apabila dijadual bertemu juara bertahan, Philippine Patriots 28 November ini. Pengendali skuad Dragons, Goh Cheng Huat juga tetap yakin dengan kemampuan anak buahnya untuk terus melakar kemenangan. Kematangan yang tunjukkan Kapten B. Guganeswaran mengurangkan beban terhadap tunjang import seperti Alexander Hartman dan Nakia Miller. Malah wakil Filipina dalam skuad Dragons seperti Angelo Santos Raimundo dilihat memberikan kestabilan pada benteng Dragons. We are halfway. What I say before, we need 8 games to be assured of the place in the playoff. So we have 4 losses, 4 wins, and we are halfway there. But we still got 7 games. Out of the 7 games, we have to get 4 games out of that. Dragons kini di tangga ketiga Liga dengan 8 mata. Meskipun berkongsi jumlah mata sama dengan Singapore Slingers, Dragons memiliki rekod kelebihan jaringan. Westport KL Dragons akan menentang Philippine Patriots pada 28 November ini di Stadium Baba KL pada jam 4 petang.